Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Mamang Buraya di mana saja berada, saat ini Mamang Buraya berada di daerah pertanian padi sawah, yang mana saat ini Mamang Buraya masih keliling untuk melihat-lihat suasana keadaan. Dan sebagian juga sudah mulai pada panen. Oke, terima kasih sahabat. Ikuti terus ya petualangan Mamang Buraya. Sahabat, di mana saja berada, inilah Mamang Buraya sekarang berada di pesawahan. Nah, ini sahabat, keadaan yang sebelah jalan ini padi sawahnya sudah dipanen. Oh, sudah selesai. Inilah keadaan pemandangan yang sangat indah, walaupun suasana cuaca sore hari ini kelihatan mendung hitam bergelayutan di atas langit, namun tidak mengurangi suasana yang sangat indah karena sore hari ini tidak turun hujan. Sahabat, keindahan desa sore hari ini yang kelihatannya pemandangannya padi sawahnya sedang bagus-bagusnya. Dan yang paling sangat indah sekali karena di sekelilingnya adalah perbukitan yang membiru terlihat dari sini. Nah, di sini pun akses jalan yang untuk jalan akses keluar masuk antar desa. Padinya sahabat sangat bagus sekali. Bis hadir di sini lintas Bandar Lampung, dan saat ini masih Mamang Buraya berada di depan pembelajaran Soekarno. Sudah lokasinya sangat ramai sekali karena dua hari ke depan menjelang hari raya Idul Fitri. Sahabat, suasana sangat indah sekali di desa ini. Desa ini juga dikelilingi pegunungan
yang terlihat dari sini itu adalah pegunungan dari Oke, para sahabat, inilah Mamak Raya saat ini masih di sini untuk sementara ini melihat suasana di depan pembelajaran. Oke sahabat, saat ini Mamak Raya masih ada di pertigaan jalan untuk memantau suasana keramaian ngabuburit sore hari ini. Ya sahabat, sangat indah sekali dan sangat bagus sekali pemandangannya dilihat terlihat dari sini. Tekan go kae ko yes. Linggo ning ngene tur. Es, rampung. Tujuh. Tujuh degan. Ini sahabat, kampung ini memang masih sangat asri sekali. Ini kelihatan di sore hari ini sangat sejuk sekali. Masih bunyi-bunyi suara burung terdengar. Tumbuh-tumbuhan serba ada kalau di sini sahabat. Jadi kelihatan sangat sejuk. Kelihatan sore hari ini memang tidak turun hujan, walaupun mendung kelihatan agak gelap, tapi alhamdulillah nggak turun hujan. Pohonan sangat rindang sekali sahabat tadi di pinggir-pinggir rumah. Wah, kelihatan sangat sejuk karena rindangnya pepohonan.